Sampah merupakan salah satu masalah utama bagi seluruh manusia yang hidup berdampingan. Untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya mengelola sampah, sahabat Ganjar mengajak para milenial di Kabupaten Pemalang untuk mengetahui pengelolaan daur ulang sampah yang berlangsung pada Jumat 20 Januari. Para milenial yang berada di Kecamatan Bentar Bolang Pemalang ini sangat aktif dalam kegiatan di lingkungannya. Selain daur ulang sampah, mereka juga aktif pada kegiatan kreatif lainnya. Dengan kegiatan pengelolaan daur ulang sampah yang dilaksanakan sahabat Ganjar, mudah-mudahan milenial yang berpartisipasi dapat lebih sadar untuk menjaga lingkungan serta pengelolaan sampah yang diberikan dapat bermanfaat. Yang benar pilih! Yang benar pilih! Yang benar pilih! Siapa Ganjar Pranowo? Siapa Ganjar Pranowo? Siapa Ganjar Pranowo? Yes, yes, yes! Hari ini alhamdulillah telah mengadakan kegiatan untuk kaum milenial khususnya yaitu seminar tentang daur ulang sampah yang diadakan hari ini di Desa Lengrong, Kecamatan Bentar Bolang, Kabupaten Malang hari Jumat 20 Januari 2023 yang diikuti oleh kaum milenial sahabat Ganjar Malang. Saya berharap masyarakat dengan adanya kegiatan ini mampu mengolah sampah yang awalnya tidak berguna untuk menjadi suatu hal yang berguna dan baik untuk masyarakat semua. Dari saya sendiri selaku Ketua DPC sahabat Ganjar Malang berharap semoga Pak Ganjar Pranowo bisa menjadi presiden di 2024 karena beliau adalah pemimpin yang telah terbukti memimpin dan insya Allah amanah orangnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.